thank mm -hmm. you Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gani dari kelas D4 TI3C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UAS saya, yaitu membuat aplikasi face Aging Ya, jadi membuat kita so, membuat foto kita gimana menjadi semakin tua. Oke, okay. Uh, di sini aplikasi yang saya gunakan saya ambil dari GitHub nya Dawei ini orang keren banget ya membuat peseging uh, menggunakan conditional generative adversarial network oke okay. langsung aja yang pertama saya di sini menggunakan Google Colab uh, yang pertama kita import dulu Google Drive kita nah. Ini ya. Nah, saya e, membuat folder UAS terus AI dan isinya clone dari sini. Jadi, pertama kita import dulu supaya kita bisa mengakses Google Drive-nya di eh apa nih? Ke nya di notebook-nya. Oke, kita import. Nah, ke sini ya ke Google Drive. Terus kita import OS-nya, direktorinya ya di sini saya masukkan konten Google Drive UASigania folder yang ini, yang isinya ini. Oke, okay, seperti itu nah. Eh, uh, terus di sini tuh isinya tuh clone dari Git yang dari sini, yang dari dawei ini. Nah, kalian bisa menggunakan perintah git clone. Nanti akan masuk langsung ke sini karena direktorinya sudah dimasukkan ya. Oke, okay, lalu ls untuk melihat modelnya. Dan di sini kita pwd itu untuk melihat direktori kita. Nah, udah. Dan terus kita install OpenCV yang digunakan nanti buat uh, da, apa? ngegenerate-nya sama pip install requirements. Requirement ini nih. requirement yang sudah ada ini kita install requirements-nya dengan perintah pip install requirements. Dan di sini juga saya menginstal TensorFlow saya secara manual, pip install TensorFlow 141. Oke, okay, setelah itu, nah ee, di, oke okay, sebelum melakukan yang ini ya, sebelum melakukan yang tiga ini, di sini ke, ini kan cara menginstalnya, dan di sini ada setnya kalian bisa download dataset. Nah di sini ada modelnya. Nah sebelum sebelum menjalankan ini, pas kalian sebelum menjalankan ini kalian download dulu di sini test tes set modelnya. Nah boljeng itu di download terus dimasukkan ke direktori ini. Nantinya kalian buat folder namanya checkpoint kita masukkan yang hasil download ini ke sini dan beri nama ini nih no conflagant transfer nah beri nama ini seperti itu kalian bisa running aja mulai dari sini dari awal lagi running ke sini running setelah itu ininya bisa kalian komentar lalu run lagi ls nya vwd dan baru kalian setelah itu install offensive Install requirement, lalu install Tensorflow, ini close aja ya. Nah, setelah beres semuanya, nah setelah kalian membuat ini, apa, memasukkan model tadi, yang ini ya, isinya tuh ada tiga file, nih, dari sigan. Nah, eh hey, yo. Nah, terus untuk testing gambarnya, kalian bisa masukkan foto kalian di image dan tes. Kita tes di sini. Di sini, menurut perintah di soal itu, kita harus mengumpulkan 1000 foto. Dan di sini saya sudah mengumpulkan bisa dilihat ada 1000 files foto di sini. Cuman yang saya masukkan ke Google Drive, hanya berapa foto ini? Hanya coba lihat 1 2 3 1 2 3 4 5 6 6 5 2 hanya 24 eh hanya 14 foto. Oke, okay, mungkin seperti itu. Oke, okay, langsung aja kita running fitonnya nya Di sini viton_test.py-nya untuk mengenerate gambar kita menjadi foto kita menjadi tua. Jadi aplikasi ini merubah foto kita menjadi jadi tua gitulah. Untuk hasilnya nanti ini generate-nya lumayan lama karena dia melakukan lossy compression. Jadi tuh, lossy compression menggunakan from menggunakan float 64. Jadi agak lama karena dia akan mengkompres per foto jadi agak lama di sini saya akan langsung tunjukkan saja hasilnya jadi nah nanti setelah kalian generate nanti akan muncul sebuah folder yang namanya age nah di sini akan muncul folder ini lalu outputnya ini outputnya wajah kita akan menjadi tua jadi kayak agak keriput-keriputnya gitu seperti itu di sini hasilnya lumayan banyak ya mungkin udah beberapa kali saya generate oke okay, mungkin segitu aja kali ini ya kalau di sini hasilnya seperti ini oke okay, kita lihat dulu nah baru satu oke okay, mungkin segitu aja untuk penjelasan dari kuas kali ini mengenai face aging yang saya ambil dari githubnya Dawei lalu saya implementasikan di uh, Python saya di collab saya di notebook yang punya saya lalu saya menggunakan directory Google Drive ini dan tadi hasilnya di folder Edge ini seperti ini ya okay, seperti itulah. oke okay, mungkin uh, sekian dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.